Potboy Groceries ialah satu platform membeli belah secara online dengan penghantaran percuma dan tanpa tempahan minima. Namun kali ini tular mengenai isu Potboy yang dikatakan tutup serta-merta tanpa notis. Menerusi klip video yang tular di TikTok yang juga merupakan salah seorang pekerja di situ, dia meluahkan rasa tidak puas hati di ruangan caption video berkenaan yang mana Potboy Groceries tempat dia bekerja ditutup serta-merta tanpa notis. Bukan itu sahaja, gaji para pekerja pula hanya dibayar RM200 dan apabila bersuara mereka akan diblok oleh bos. Orang gila kat sini tau. Panggil pembari sini. Ini kesyam. Gaya tak gaya. Kesyam ni. Tak gaya. Panggil aku. Gaya tak gaya.